Ini bunga-bunga bahan bonsai lantana. Ya, kalau sudah berbunga seperti ini, kelihatannya sangat-sangat bagus. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hadi Bembur Dongkel. Ya, pada kesempatan sore kali ini saya akan coba mencari-cari bahan bonsai lagi Mas Bro. Ya, perburuan saya sore kali ini tempatnya kurang lebih seperti ini. Ya, dari kebun-kebun ini Mas Bro. Ya, mudah-mudahan perburuan saya sore kali ini mendapatkan bahan bonsai yang sangat-sangat kemotif atau yang istimewa Mas Bro. Seperti apa perburuan saya sore kali ini? Ikuti terus Hadi Bembur Dongkel. Oke Mas Bro, nah ini ada yang bisa dijadikan bonsai juga. Ini bunga-bunga bahan bonsai lantana. Ya, kalau sudah berbunga seperti ini, kelihatannya sangat-sangat cantik sekali bunga dari bahan bonsai lantana. Dan saya coba cari yang lain lagi Mas Bro. Oke Mas Bro, rupanya itu di dalam ada bahan bonsai juga. Kan saya coba lihat dekati. Ya ini dari bahan bonsai serut, daun-daun bahan bonsai serut seperti ini. Kan saya coba cek lihat bonggolnya Mas Bro. Ya ini sudah kelihatan bonggol-bonggol dari bahan bonsai serut ini. Wah, rupanya lumayan keren ini Mas Bro. Ya, bisa juga dibuat bonsai motif buncin ini Mas Bro. Oke Mas Bro, gak pakai lama ya, keburu sore. Mungkinan akan saya ambil bahan bonsai serut ini aja. Mudah-mudahan nanti setelah kedongkel bonggolnya sangat-sangat bermotif. Oke. Ternyata lumayan keren ya, itu sudah kelihatan akar-akarnya. Oke Mas Bro, akan saya lanjut proses pendongkelan lagi. Wah, benar-benar gak disangkain Mas Bro. Ya, kelihatannya cuma ini doang. Ya, gak bermotif.
kapitulasi sekali. Sangat-sangat keren. Oke, kalau sahabat Bonsa ingin mengetahui seperti apa setelah saya kali ini, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Ya, seperti ini. Motifnya ya, tidak terlalu bagus. Setelah saya gali, bawahnya lumayan keren ya. Ya, seperti ini. Ini dibuat bonsai buncin bisa juga, Mas Bro. Ya. Sangat-sangat keren sekali kan. Oke, Mas Bro, akan saya lanjut proses pendongkelan lagi karena keburu suhu ini, Mas Bro. Oke. Oke, Mas Bro, ya, ternyata sangat-sangat keren juga ya motif-motifnya. Oke, akan saya bawa ke tempat yang lebih luas dulu. Oke. Oke, Mas Bro, ya seperti ini ya, biarpun nggak terlalu jumbo, Mas Bro, ya, tapi kan keren. Ini bisa dibuat motif buncin ini, Mas Bro. Nah, sangat keren sekali. Oke. Akan saya potongi dulu biar gak terlalu panjang, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Ya, seperti ini dulu. Setelah saya potongi, biarpun sore kali ini gak mendapatkan yang jumbo, tapi sangat-sangat keren sekali ya. Ya, kemungkinan buruan saya sore kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman, tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya ini, Mas Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania. Mantap.